Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Berjumpa lagi di channel Akma Kostum. Saya rasa pada saya bukan rasa lagi lah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua peserta yang mengikut di kursus ini. Kerana tuan-tuan lah orang yang cukup beruntung termasuk saya. Saya sendiri. Sebab pun selama ni saya selalu mengikuti tiket peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan seluruh Malaysia. Sampai Terengganu semua saya bersapi bengkel di Jepun. Tetapi saya tak pernah jumpa lagi bengkel yang macam ni. Bengkel ni cukup kreatif dan cukup mantap. Kena semua aspek ada. Kongkongnya kita tak tahu pasal bangsawan, kita tahu lah sikit banyak. Kita tak tahu pasal kostum, kita tahu sikit banyak. Kita tak tahu pasal skrip, kita tahu lah sikit banyak. Jadi semua lengkap. Jadi inilah satu-satu bengkelnya yang saya rasa memberi satu tuah kepada penggiat-penggiat seni yang ada di Malaysia pada hari ini. Termasuklah tuan-tuan sendiri yang ada. Jadi saya harap perkara-perkara yang macam ni akan kalau dapat kita adakan bukan saja di sini, seluruh negeri. Jelajah bengkel. Sama ada jelajah bengkel, inilah pula bengkel yang terbaik. Tak ada lagi dah. Walaupun saya pernah pergi dengan Dr. Samad, walaupun saya pernah pergi dengan beberapa artis di dalam bengkel, tapi kami tak jumpa lagi bengkel macam ni. Saya mari-mari ni saya waktu, saya cukup terjauh dengan bengkel ni. Segala aspek yang dihidangkan, semuanya minat. Minat sampai ke peringkat latihan bangsawan pun. Saya abang tu ada kawan kata balik berehat. Pak Merah balik berehat. Dia tadi saya kata Zat, tak apa, terima kasih. Tapi saya cukup minat dengan cara yang dikelolakan oleh ketua pada si bengkel Dendam Laksamana. Jadi tuan-tuan, saya harap peluang kemas yang macam ni, tuan-tuan jangan lepas peluang. Cuma sedikit sebanyaklah saya nak bagi ni dari segi kita menjadi seorang pelakon bangsawan ni, kita jangan ingat malu, segan apa yang kita kena buat dari segi sistem pelakon bangsawan ni. Kadang-kadang dia berbeza sikit dengan lakon teater. Itu saja. Bukanlah beza sangat. Lakonan tu sama tapi dia punya style. Jadi hari ini saya diminta nak tolong tunjuk sikit sebanyak, insyaAllah. Tapi bukan nak challenge orang lain tidak. Sebagai seorang yang terbelajar, berbelajar. Saya pun main sini, saya dapat banyak pelajaran daripada peserta semua. Jadi saya rasa saya juga rasa beruntung. Jadi untuk apa ni, untuk nak sebanyaklah, janganlah banyak apa yang saya dapat. Selalunya saya tu melihat bang, ada bangsawan saya yang dipentaskan, mereka ni nak kata dia orang ni malu takut belakang bangsawan. Yang belakang bangsawan ni malu lah, segan nak tunjuk lah, atau rasa segok nak buat. Sebab dalam bangsawan ni dia punya style tu, kalau berlakon, dia kena wahai anaknya, dia kena itu. Anda adalah seorang puteri yang sangat ayahanda kasih. Lenggok tu. Tapi lenggok pun ada tempatnya. Kalau kita nak bergaduh, takkan nak berlenggok lagi. Kita nak bertengkar, nak bergaduh antara satu sama lain, takkan kita nak lingkup lagi. Di situ kita kena angkat bagaimana cara kita marah ke orang, bagaimana suara kita lantang. Tapi segala-galanya berlaku di dalam cakapan,
Berlaku di dalam cekatan. Bukan menjerai. Kata, hoi, hang ni tak pernah. Bukan gitu. Kamu ni memang betul-betul manusia yang tidak berguna. Cakap. Tapi bukan menjerai. Bila menjerai, situasi sini itu hilang. Situasi sini itu hilang. Jadi, walau bagaimanapun, kreativiti dalam bahasawan ini, kita sendiri. Ada pada pelakon sendiri. Yang kedua, segala-galanya hendaklah datangnya dari dalaman. Dari dalaman. Keluarkan semua. Baru dia jadi satu lakonan yang semula jadi. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share.